Halo, what's up guys? Oke, jumpa lagi di channel Bergengsi. Pada kesempatan kali ini, gue akan share tutorial yang trik gratis menggunakan SIM card Axis di kawan-kawan. Oke, sesuai dengan judul bahwa di sini APN ORI dari Axis sudah mulai lanjai ya. Sudah mulai lanjai yang kualitas 140, 144 ya. Itu nonton YouTube, oke. Kita lihat dulu untuk settingan APN-nya. Punya saya di sini, saya memakai APN ORI atau bawaan dari Axis. Oke, kalian lihat ini saya tidak pernah mengutak-atik, meskipun servernya pun saya tidak mengutak-atik ya kawan-kawan. Oke, kalian lihat untuk servernya ini proxy-nya, proxy ORI dari XR kalau nggak salah ya. Oke ya, betul. Oke, kita langsung testing. Coba, nah enaknya itu kalau APN ORI dari Axis itu di sini untuk connector dan HTTP dan custom headernya tidak usah disetting, itu enaknya ya kawan-kawan, lebih simple seperti itu ya. Kita tunggu saja. Ini sudah mengkonekkan untuk APN untuk PC premiumnya nih ya. Yang belum punya aplikasinya silahkan saja download ya, itu sudah ada video sebelumnya ya, saya sudah share, ada teman-teman yang meminta untuk aplikasinya ya kawan-kawan. Oke, sudah connect ya kawan-kawan, kemarin ini susah connect dan alhamdulillah sekarang sudah connect kembali. Oke, ini bagi kalian yang mungkin sulit untuk mencari APN-APN ya, silahkan gunakan untuk kecepatannya ya, seperti biasa awal-awalnya boom kecepatannya ya untuk Axis ya, tapi lama-kelamaan itu down. Oke, seperti biasa lah, seperti inilah nasib dari Axis hit ya, kalian bisa lihat. Dan untuk sinyalnya saja di sini turun naik, turun naik ya, sabarlah kawan-kawan. Oke, kalian bisa manfaatkan ini, kalau saya hidupkan satu video ini bakalan mati kawan-kawan aplikasi perekamnya ini ya. Saya mulai tadi sudah buat tutorial ya, tapi ketika sampai di tengah itu mati, selalu mati perekamnya ya. Oke, silahkan kalian coba sendiri, mungkin kalian pengen APN anyar atau baru ya. Dari saya yang minat ini ya, oke, kita lihat APN-nya dulu. Ini ya, ini yang kemarin ya kan kawan-kawan, ini yang kemarin dan ini ya. Silakan kalian bisa catat ini APN-nya. Oke, untuk APN-nya, lalu kita jenisnya di sini default, supple dan web. Oke, lalu proxy-nya ini. Silakan kalian catat yang mau ya, ini untuk portnya. Oke, lalu untuk servernya saya kasih yang proxy-nya tadi ya kawan-kawan. Oke, yang minat coba saja di TKP kalian, mungkin yang jaringannya 4G sudah support 4G, silahkan coba saja ya. Oke, demikian tutorial pada kesempatan kali ini. If you find any mistake in this video tutorial, forgive me please. Oke, the last is ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergengsi dan selamat mencoba. Bye.